Sebuah unggahan video berisi remaja putri mengenakan jilbab asyik berjoget di atas panggung pada perayaan Maulid Nabi viral di jejaring sosial media. Video yang pertama kali dibagikan oleh akun Facebook milik Kaisen Emrowi dalam grup Fresh Videos It ini sontak menggemparkan warganet. Remaja putri yang berlenggak-lenggok mengenakan hijab di atas panggung ini dicibir tak pantas dan mencoreng peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kericuhan warganet kemudian coba diredakan oleh klarifikasi salah satu akun bernama Jadid Geovani Alfata yang menceritakan asal-muasal video ini. Sekedar meluruskan itu semua penontonnya putri, jadi yang nonton semua putri tidak ada putranya, kebetulan mereka sedang pentas drama di mana mereka memperagakan wanita zaman dulu dan sekarang. Kebetulan ketika memperagakan drama zaman sekarang salahnya hanya bagian itu yang diupload, jadi yang salah adalah yang memangkas video tersebut. Petik 2. Begitulah klarifikasi dari akun tersebut yang berusaha menjelaskan bahwa tempat acara tersebut adalah sebuah asrama putri. Terlepas dari benar tidaknya klarifikasi tersebut, video itu telah viral di hampir seluruh jejaring media sosial dan mendapat kecaman dari banyak warganet. Sampai saat ini pun belum ada keterangan resmi mengenai lokasi dan maksud video tersebut.